Bagi pengguna Microbits Dinara versi 3 atau Microbits Ainos versi 3, jika teman-teman mengalami kendala pada saat ingin melakukan net install router OS, tidak muncul untuk boot from network-nya. Ya, jangan khawatir, teman-teman bisa melakukan hal berikut. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe channel Mikrotik Indonesia terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Supaya kita bisa melakukan net install router OS pada perangkat Microbits Dinara atau Ainos di versi 3, teman-teman harus memilih boot override atau first bootnya itu diarahkan ke Ethernet atau boot from network. Kendala muncul pada saat kita ingin melakukan pemilihan boot override atau first bootnya itu tidak muncul pilihan boot from network atau boot from LAN. Nah, teman-teman bisa melakukan cara berikut. Yang pertama, teman-teman bisa konfigurasi pada CSM-nya. Nah, untuk melakukan konfigurasi CSM, teman-teman harus masuk ke menu BIOS-nya perangkat Microbits. Nah, saat ini saya sudah ada perangkat Microbits Dinara. Sebagai contoh, nanti kita akan melakukan praktek menggunakan perangkat Microbits Dinara. Nah, apa saja yang perlu disiapkan? Teman-teman silahkan nanti dipersiapkan untuk kabel konsolnya. Ini ada kabel konsol, kemudian ada konverter USB to serial. Nah, selain itu teman-teman sebenarnya juga bisa menggunakan port VGA yang ada di belakang Microbits Dinara ini. Jadi nanti teman-teman untuk output tampilannya bisa menggunakan dari port VGA yang ada di belakang Microbits Dinara. Nah, untuk saat ini saya akan menggunakan kabel serial untuk melakukan konfigurasi BIOS-nya. Jika teman-teman menggunakan serial atau konsol ini, di sini ada port RJ45 atau port Ethernet. Dia dikhususkan untuk melakukan config BIOS atau remote cons pakai menggunakan konsol. Kemudian selanjutnya saya akan menggunakan aplikasi putih untuk melakukan remote-nya. Nah, di sini sudah ada tampilan aplikasi putihnya. Saya akan menggunakan serial untuk melakukan remote. Kemudian di tempat saya ini menggunakan serial lainnya menggunakan COM3. Nah, untuk secara speed nanti di Microbits Dinara ini sudah menggunakan speed 11.5.200. Kemudian kalau sudah kita open. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita nyalakan perangkat Microbits Dinaranya. Kita masuk tekan Del. Nah, ini adalah tampilan BIOS dari Microbits Dinara. Nah, kita untuk melakukan konfigurasi CSM, kita bisa masuk ke menu Advanced. Di sini ada parameter CSM Configuration. Nah, di sini teman-teman bisa konfigurasi untuk CSM-nya. Di bagian mana teman-teman bisa melakukan konfigurasi CSM, teman-teman bisa masuk ke bagian bawah. Ini ada Option Room Execution. Di sini ada Network. Nah, Network ini harus kita pilih ke Legacy. Jika masih ada Don't Launch, itu maka untuk bootable-nya di tempat teman-teman atau boot from network di tempat teman-teman itu belum ada. Nah, makanya kita pilih Legacy. Kemudian di sini kita bisa pilih
ketika kita akan melakukan net install, itu nanti kita boot from networknya mau pakai ether berapa. Kalau di sini ada ether 1 sampai 8, kita bisa pilih mau ether 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, silahkan. Sebagai contoh di sini saya akan menggunakan ether 1 atau LAN 1. Nah, kemudian kalau sudah, teman-teman bisa save, pindah ke menu save and exit, kemudian save chain and exit. Coba kita masuk kembali. Coba kita masuk kembali ke BIOS-nya. Apakah sudah ada boot from network? Kalau kita pilih untuk melakukan konfigurasi boot from network, teman-teman bisa pilih pada menu boot. Boot option pertama itu bisa menggunakan IBAGE. IBAGE ini, IBAGE berarti dia boot from network. Kemudian yang kedua nanti bisa diarahkan ke inodisnya atau diarahkan ke storage si microbit dinara. Ini untuk option pertama. Option kedua, teman-teman bisa menggunakan atau melalui menu save and exit, kemudian di bagian bawah, di bagian boot override, ini teman-teman tinggal klik enter saja. Kemudian teman-teman bisa langsung nyalakan net install di perangkat laptop teman-teman. Oke, ini adalah contoh bagaimana teman-teman melakukan konfigurasi CSM pada BIOS-nya Microbit Dinara. Kemudian ada langkah kedua. Nah, jika teman-teman pada saat konfigurasi CSM tadi tidak ada atau tidak muncul untuk konfigurasi option room execution-nya, teman-teman bisa melakukan update BIOS. Nah, pastikan nanti teman-teman, jika memang tidak ada untuk konfigurasi tersebut, teman-teman bisa update BIOS. Bagaimana cara update BIOS-nya? Oke, kita langsung saja untuk update BIOS-nya. Untuk update BIOS Microbit Dinara atau Microbit iNOS versi 3, teman-teman bisa siapkan terlebih dahulu USB flash disk yang sudah diformat ke FAT32. Kemudian siapkan juga filenya. Jadi nanti teman-teman bisa dapatkan filenya untuk update BIOS Microbit Dinara versi 3 ini di link yang ada di description. Nah, sebelumnya saya akan coba untuk persiapkan dulu untuk filenya. Nah, sebelumnya tadi saya sudah mempersiapkan untuk filenya. Jadi filenya sudah saya copy ke flash disk ini. Kemudian nanti di sini ada dua file. Nah, dua file ini silahkan diekstrak semua. Kemudian yang ini juga silahkan diekstrak, yang FV. Nah, jadi nanti bentuknya atau yang ada di dalam flash disk nanti silahkan hanya ada file yang sudah diekstrak. Untuk yang .zip-nya silahkan dihapus saja boleh. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk file update BIOS-nya. Kemudian saya akan pindahkan untuk flash disk-nya ke Microbit Dinara. Jadi di Microbit Dinara ini sudah ada port USB-nya juga. Nah, saya sudah colokkan, tinggal saya nyalakan kembali untuk Microbit Dinaranya. Tapi sebelum saya nyalakan, saya akan persiapkan dulu untuk aplikasi putihnya kembali.
saya akan remote menggunakan serial lagi, menggunakan COM3, kemudian speednya saya ganti ke 11.5200. Kemudian open. Oke, kita nyalakan microbit binaranya. Nah, di sini sudah masuk BIOS kembali. Untuk melakukan update BIOS, teman-teman bisa ke menu Save and Exit. Nah, di bagian bawah di boot override nanti seharusnya sudah ada USB flash disk kita yang sudah kita colokkan tadi. Nah, di sini kita bisa pilih yang UEFI flash disk-nya. Nah, kalau sudah ketemu atau sudah terbaca, tinggal teman-teman bisa klik enter. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, atau kita akan melakukan update BIOS menggunakan CLI. Nah, teman-teman bisa ketikkan perintah mount fs0, kemudian masuk ke flash disk-nya, berarti menggunakan fs0.2, kemudian enter. Nah, di dalam flash disk tadi ada folder namanya BIOS. Nah, kita harus membuka folder tersebut. Yang di dalam folder tersebut nanti ada file untuk flash atau update BIOS-nya. Kita masuk ke folder BIOS menggunakan perintah cd pasi BIOS, kemudian enter. Sini kita bisa tekan tab juga bisa. Nanti di sini ada daftar filenya sebenarnya. Atau misalnya nanti teman-teman hafal nama filenya juga bisa diketikkan secara manual. Tapi kalau tidak hafal bisa langsung tab. Nah, nanti di sini ada file yang namanya flash.nsh. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal teman-teman klik enter. Nah, nanti di sini proses update BIOS akan berjalan. Baik, ini proses update BIOS-nya sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah silakan reboot perangkat microbit dinaranya. Untuk melakukan reboot, silakan teman-teman menggunakan tombol Ctrl Alt Del yang ada di keyboard yang terhubung ke microbit dinara. Nah, saat ini microbit dinara sudah nyala kembali dan sudah masuk ke BIOS kembali. Nah, kita coba cek di sini di advance kemudian CSM. Di sini sudah muncul lagi seharusnya untuk boot from network-nya. Jadi nanti ketika teman-teman sudah berhasil update BIOS, teman-teman konfigurasi ulang untuk CSM-nya. Jadi di sini teman-teman harus aktifkan lagi option room execution-nya. Ini menjadi legacy lagi, kemudian pilih untuk ether-nya yang ingin digunakan untuk net install mau ether berapa. Kemudian kalau sudah silahkan teman-teman pindah ke menu Save and Exit, kemudian pilih Save Change and Exit. Oke, ini kita coba masuk BIOS kembali. Kita cek lagi apakah sudah ada IBA GE-nya. Coba kita cek di boot override-nya. Nah, ini sudah ada IBA GE-nya. Di boot option-nya kita cek kembali. Di sini juga sudah ada IBA GE-nya.
Nah ini teman-teman, kalau ingin menggunakan boot from network, silahkan untuk boot optionnya menggunakan IBA GE. Nah kemudian untuk langkah selanjutnya, teman-teman tinggal melakukan net install. Untuk panduan net install perangkat Microbit atau perangkat Microbit iNOS. Nah selanjutnya teman-teman tinggal melakukan net install router OS di perangkat Microbit iNOS atau Microbit Dinara. Nah untuk panduan atau langkah-langkah cara net install Microbit Dinara dan iNOS, teman-teman bisa lihat tutorial di video kami yang lain. Baik, itu tadi adalah video tutorial ketika teman-teman mengalami kendala pada saat melakukan net install router OS di Microbit Dinara dan iNOS versi 3 yang tidak muncul untuk boot from networknya. Nah, saya juga ada pesan satu lagi, jika teman-teman ingin membeli perangkat jaringan atau kebutuhan jaringan, teman-teman bisa kunjungi website kami citraweb.com atau di marketplace dengan nama toko Citraweb. Jangan lupa juga teman-teman silahkan like dan share video ini supaya bermanfaat bagi yang lain. Dan jangan lupa teman-teman silahkan bagi yang belum subscribe untuk channel YouTube Mikrotik Indonesia Citraweb, silahkan subscribe terlebih dahulu dan kemudian klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Baik, itu tadi adalah video tutorial bagaimana Microbit Dinara atau V3 nih, router OS di perangkat Microbit ada. Oke, lebih lagi screen record CVM menampilkan tampilan konfigurasi Windows. Konfigurasi Windows, konfigurasi BIOS. Nah, untuk saat ini saya like dan share sih yo. Antu tok. Baik, baik, pagi pengguna Terus pep, rat pep.